Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, selamat makan. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Ada Hobi Makan ya, bersama dengan saya Surya. Oke, saat ini saya ada di Jalan Lai ya, Pak De ya. Nah, Lai Porpo di depan saya ini ada terang bulan jadul bahari, harganya 2000-an nih. Oh, wis mantap banget. Harganya 2000-an, Pak De ya? Iya, 2000-an. Oh. Udah berapa lama Pak De jualan? Ini baru buka lagi nih. Oh, baru buka lagi. Ada berapa rasa, Pak De? Sekarang ini masih 2 rasa. 2 rasa ya, harganya 2000-an. Wis, mantap banget nih. Oh my god. Banyak stoknya, Pak De? Alhamdulillah. Banyak ya? Iya. Saya mau deh, Pak De, 5, Pak De. 5 ya, yang rasa. 5. Apa? Yang rasa campur aja deh. Campur. Coklat 2, 3. Ini coklatnya apa nih? Seres ya? Iya, seres. Seres bro, pakai kacang. Ada kacang. Oh, gitu. Susunya, boleh deh campur. Susunya ada 2. Putih atau warna? Oh gitu, biarin aja duluan lah. 10.000. Yang 10.000. Coklat terdekat ya. Tipis-tipis ya, Pak De? Iya. Ini khas mana nih, Pak De? Kalau dulu ini memang jadul ya. Jadul kan? Cuma gitu. Lawas betul ini baru. Tapi aja. Adonannya sama ya, bisa. Seperti yang terang bulan pada umumnya ya. Cuman agak tipis gitu. Mungkin nggak tahu juga, Bang. Cuma beda mungkin rasanya juga. Orang-orang kok seneng gitu nah. Oh gitu ya. Ini kalau jadul berarti udah dari tahun berapa Pak De ada? Gua nggak tahu itu tahun berapa. Udah dari zaman bahari ya. Udah lama banget ya. Ini coklat semua kan? Oh. 2 rasa aja baru ya Pak De, kacang sama seres ya. Sama. Tapi sama susunya sama. Ada 2 kok. Iya. Yang susunya. Putih, kental manis ya. Iya sama coklat ya. Kadang-kadang orang itu kan biar ada pilihan. Iya. Banyak banget penggemarnya. Ya alhamdulillah. Iya. Iya, laris. Kalau tadi begitu lewat tadi apa ini? Terang bulan kok. Iya, baru tahu. Itu apa pada yang putih-putih itu apa? Yang putih-putih ini gula. Oh, gula. Nah, mulai dulu memang gula ini selalu ikut, Pak. Oh, gitu. Iya. Makan reporter ya. Ya. Saya untuk YouTube, Mbak. Iya. Tempat enggak usah diplastikin. Oh, enggak usah diplastikin. Ya. Bukanya dari jam berapa, Pak De? Jam 7. Dari jam 7 pagi ya sampai jam berapa? Sampai habis ya. Insyaallah sehari pasti habis enggak? Enggak sampai, kadang-kadang jam 2 habis. Oh, jam 2 siang paling udah habis. Sehari berapa lembar nih? Jadi 200 lebih. 200 lebih ya sehari habis ya dari jam 7 sampai jam 2. Oh. Ya. Yang apa? Yang campur. Oh, campur. YouTube-nya apa, Mas? Ya. YouTube-nya apa? Saya ada hobi makan. Ada hobi makan. Iya. Oh, kasih gula lagi gitu. Kalau keju enggak ada, Pak De ya? Belum. Keju. Oh, belum ya? Belum, Mas. Ya, pakai selai gitu. Belum nih, masih ini aja dulu. Oh. Udah langganan, Mbak ya? Tapi udah sering ya beli ya. Ya, tapi kan baru sempat mampir. Oh. Ini unik nih. Terang bulannya tipis-tipis. Saya baru lihat ini ada begini. Harganya kan marmer. Iya, harganya 2000-an. Sesuai dengan harga kan? Iya. Ini yang kacang susunya apa? Ada putih, ada coklat. Coklat aja. Coklat aja ya. Oh gitu. Kasih susu. Wih, banyak banget. Tuh. Jadul. Iya, mari. 5, Pak. 5 berapa? 2001. Yang apa? Campur roti campur sari. Tuh.
biasa pakai gula putih pasir gitu, pernah nggak pade? Gula enggak. Pasir gitu enggak ya, pakai coklat gini aja ya. Dari dulu gini khasnya ya. Iya. Oh, dari dulu gini aja. Sama gula ini ya. Iya, gula halus. Gula halus ya. Empat aja deh. Empat penipu deh. Ya? Empat aja. Empat ya. Yang kacang susunya apa? Coklat kah putih? Campur aja. Campur. Rp8.000 deh. Rp8.000 sehari aja deh. Iya. Yang satu kalapa. Nah, tiap orang lewat pasti beli, Pakde. Iya, lah. Rame banget. Ini aja kan? Oke. Oh iya. Beli berapa, Mbak? Berapa? 4. Oh, beli 4. Sekarang ya? Iya. Oh iya. Rasa apa? Rasa apa ya, Kak? Ada coklat, ada kacang. Ya, bentar aja lah. Oh. Itu. Tapi ya, bentirol ya. Kalau coklatnya pakai apa tuh, Pak Deh? Seres ya? Iya, pakai seres nih. Seres ya? Asli seres? Asli seres. Oh. Bukan yang kiloan itu, bukan ya? Iya, yang series yang bagus ya, tuh. Yang buku, oh. Yang biasa beli iya, sebulan nggak? Yang mereknya series itu ya? Iya. Oh guys, harganya 2.000. Berarti kualitas juga pada ya? Iya. Masuk ya? Oh, susunya susu putih, bukan susu si kental manis. Kacang ya? Laris manis. Woi, Pak, antri banget nih pagi ini. Ramai, Pak De. Alhamdulillah. Biasa begini sebentar aja, Pak De, kadang habis ya. Alhamdulillah. Ya. Kenapa enggak coba-coba rasa lain gitu, keju? Nah. Repot ya, Pak De, mungkin ya. Mungkin nanti aja dulu ini. Oh, gitu. Nanti biar enggak bingung sama saya. Dua rasa dulu. Ya, tuh. Biarin aja jualin aja dulu, ya. Pade. Yang berapa, Du? Ya. Oh. Yang rasa coklat. Ada. Iya. Berapa? Rasa coklat juga. Berapa, Du? Dua. Adonannya dari apa nih, Pak De? Dari tepung. Tepung ya? Iya. Apa namanya? Terigu ya? Iya, terigu ya. Iya, terigu. Tapi ada rahasia lainnya nih campuran ini ya kan? Ada. Tuh, disatukan kan? Hah? Disatu pasti. Satu pasti, ha? Iya. Satu pasti. Dapat dua-dua ya? Iya. Wis. Harganya murah 2.000. Terang bulan jadul bahari. Berarti udah dari bahari pada ya udah ada berarti. Ada ya. Ada. Cuma belajarnya dari mana? Tahu dari mana nih, Pade? Dari teman-teman dulu. Oh, gitu. Asalnya dari mana? Asalnya kalau yang jualannya kan dari orang-orang Jawa kan. Oh, gitu. Nah, Pade dari mana? Hanya Jawa. Jawa ya, Jawa mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah. Di mana? Jawa Timurnya mana? Jawa Timur Lumajang. Lumajang. Iya. Awalnya dulu itu banyak karena saking banyaknya di sekolah-sekolahan itu kan. Kurang laku gitu lah. Tapi udah jarang nih pada yang jual. Nah, kalau sekarang udah jarang. Nyaris punah nih ya. Nah, jadi dilestarikan lagi nih. Nah, makanya saya buka lagi nih. Iya. Ini setiap lewat pasti banyak nih penggemarnya. Terang bulan jadul. Ini patokannya dekat ini nih. Lapangan ini ya. Lapangan tenis. Pada jualannya pindah-pindah nggak di sini aja? Di sini aja. Di sini aja standnya. Cuma sebelah aja mungkin. Oh, kadang di sebelah situ. Oh. 9 dari jam 7 udah standby nih. Padenya, padenya apa siapa namanya?
Ya. Pakde siapa? Bapak Hamid. Pakde Hamid. Ya. Oh iya. Ini udah kosong nih, enggak ada nih berarti saya nih. Saya pengen coba nih Pakde, 5 Pakde. Ya, 5 ya. Semua rasa deh. Campur rasa aja. Campur aduk ya. Dicampur aduk aja. Wuih. Wuih kayak gitu. Coklat, seres, Pakde bentar Pakde, biar aja Pakde. Satu saya mau pengen coba, udah penasaran nih makannya gimana nih? Langsung aja ya? Langsung aja. Oh guys, ini saya coba nih, tuh. Tuh, penasaran ya? Lembut. Pelan-pelan aja Pakde, pelan-pelan aja. Oh iya. Adonannya lembut banget nih. Empuk ya? Empuk, bukan empuk lagi, lembut. Lembut, nggak usah pakai kekuatan Pakde gigitnya. Oh iya. Tiga, berarti berapa tuh? Nanti satunya pakai ini aja Pakde. Oh satunya kak. Ini pantesan guys, banyak yang beli nih, mampir beli. Enak. Tuh. Sehari 200 lembar ya Pakde ya. Lebih ya. 400. Enak sendiri naik sama orang. Enggak apa-apa dong. Sehari 400 lembar. Habis terus pada hari-hari. Alhamdulillah. Rasanya enak. Rasanya enak, lembut. Pakde saya tadi 5 aja loh Pakde ya. Tuh. Wis. Ini buat teman-teman ya pengen kesini. Tuh. Pakde jualan dari jam 7 pagi nih. Di Jalan Lai ya Pakde ya. Porpo ya? Ini Porpo. Dulu Porpo, sekarang apa nih namanya? Enggak tahu, mungkin Porpo juga dong. Tetap enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Tuh patokannya nih di samping ini lapangan tenis nih, nih. Tuh. Kadang jualan di sini Padenya, entar jualan di seberang. Seberang situ Pakde ya. Tuh guys. Buka dari jam 7 pagi nih, terang bulan jadul. Pakde siapa? Hamid ya? Apa? Tuh guys. Tuh ada yang beli lagi. Wih, laris manis. Berapa nih? Rasa apa? Ada kacang, ada coklat. Campur ya. Tuh campur. Ya orang penasaran Pakde ya, beli dua rasanya. Tapi enak loh. Tuh, wih. Silakan Bang. 10.000 anu kali susu putih aja sama coklat campur. Oh. Susu putih pakai Hershey gitu ya? Nah, susu aja. Biasa pakai apa? Pesanan orang gitu. Hah? Susu putihnya. Kasih petunjuk ya. Iya. Kalau pakai susu putih. 3.
Oh, coklat gitu. Kedua. Ya, oh, gitu aja. Oh, gitu. Enggak pakai seres, Pak Deh. Iya. Tiga yang putih ya? Iya. Wih, mantap banget nih. Pokoknya begitu lewat, orang beli. Wah, gitu. Laris banget wadahnya nih. Apa 55? Iya, 55 dulu. Oke guys, nih buat teman-teman yang pengen coba nih terang bulan jadul atau terang bulan bahari nih bisa kesini di Jalan Lai ya Pak De ya. Jalan Lai. Jalan Lai Porpo buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang lah. Jam 1 siang kadang habis sudah Pak De ya. Ya. Nah, ini enak banget ya, harganya murah cuma 2.000 nih. Mantap banget. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, kalian sudah subscribe di channel Adobe Makan, kalian sudah setia di channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel Adobe Makan, tetap enjoy dan santai di sini. Oke, dari Jalan Lai saya ucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mantap, mantap Pak Deh.